Ini bumbunya 1 buah tomat, bawang merah, bawang putih, petai, lengkuas, ada cabai hijau, daun salam, dan cabai rawit. Siapkan minyak dan panaskan. Setelah sudah panas, bumbu kita masukkan dari pertama bawang merah. Kita tumis sampai wangi, terus bawang putih. Kita tumis dulu sampai wangi kecoklatan. Masukkan laos dan daun salam. Kita aduk-aduk dulu sampai tercium harum baunya ya. Setelah sudah wangi, lanjut kita masukkan cabenya. Kita tumis sebentar saja cabenya biar tetap warnanya cantik sama tomatnya. Lalu masukkan petai. Kita aduk-aduk sampai layu saja. Ini kita masukkan bumbu seasoning. Ada garam, Royco, dan gula. Untuk rasa disesuaikan ya. Nanti bisa dites rasa dulu sesuai yang diinginkan. Kita aduk sebentar. Lalu kita masukkan pepaya muda yang udah agak tua sih, ini biar manis enak, tapi belum terlalu matang.